Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Saya memohon maaf kepada pemimpin-pemimpin, petugas-petugas, ahli-ahli dan para penyokong Parti Amanah Keadilan DAP Bersatu kerana tidak dapat memenuhi jemputan mereka yang begitu banyak, terutama dalam masa kempen pilihan raya yang berlangsung daripada 28 hari bulan hingga 10 hari bulan nanti. Pimpinan yang disebut top 5 dalam Pakatan Harapan telah diputuskan oleh pihak nasional untuk pergi ke beberapa negeri dan beberapa tempat yang telah disusun untuk mencapai matlamat Pakatan Harapan menguasai Putrajaya. Begitulah juga saya sendiri tidak dapat memenuhi panggilan-panggilan untuk memberi penerangan dan beramah mesra dengan para pengundi di Kota Raja dan di Selangor umumnya, termasuklah di seluruh Malaysia. Oleh itu, saya harap tuan-tuan, kalau tidak dapat mimpin-mimpin di peringkat nasional melalui Biro Mobilisasi dan Demokrasi ini, saya harap tuan-tuan dapat bersama dengan pemimpin-pemimpin di peringkat negeri, kawasan dan juga bahagian untuk memberi penerangan dan juga menyampaikan risalah maklumat Pakatan Harapan hingga ke akar umbi dan kepada rakyat jelata. Oleh itu, kita sama-samalah bekerja dan berusaha dalam masa yang singkat ini, dalam masa kempen yang singkat ini, untuk kita sampaikan maklumat dan berita kita, manifesto kita kepada rakyat terbanyak supaya mereka dapat memilih calon-calon daripada Pakatan Harapan pada 9 hari bulan Mei nanti. Terimalah salam daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Seri Wan Azizah, Tan Sri Mohd Yassin, Saudara Lim Kuan Eng kepada dan seluruh pimpinan yang lain, kepada sekalian rakyat yang bersama-sama ingin membuat perubahan pada 9 hari bulan Mei yang nanti. Selamat bertugas, selamat bekerja, selamat bersama kita semua memenangkan calon-calon Pakatan Harapan dan mengorak langkah membina Malaysia yang lebih gemilang pada 11 hari bulan Mei dan seterusnya pada masa yang akan datang. Selamat bertugas, selamat bekerja kepada seluruh ahli-ahli dan para penyokong parti-parti Pakatan Harapan dan rakyat semuanya untuk membuat perubahan, dan kerajaan baru Pakatan Harapan akan bermula pada 10 hari bulan Mei yang akan datang. Selamat bertugas, semoga kita dapat membentuk negara Malaysia yang lebih gemilang, cemerlang pada masa sekarang dan akan datang. Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.